Pak Mahfud, ya. Tugas Kompolnas itu apa? Kompolnas itu pengawas ya. Eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri, jadi dia mitra. Kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan ya. LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Sebenarnya Kompolnas ini perlu enggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. Bisa kan DPR yang buat? Iya. Kalau menurut saya, kalau kapasitas saya cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan, Pak. Ternyata kenyataannya, ya, cuma juru bicara, ya, tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini, ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak, banyak kasus. Banyak. Contoh, oke, kasus KM50 gimana, Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah. Kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai jawabannya, Menko Polhukam. Tidak, tidak ada jawaban ini apapun, hasil enggak penting, penyelidikan ya, tindak lanjuti. Resmi, Pak, tertulis, Pak. Masa ada tindak lanjut enggak boleh dong? Loh, ya kalau, boleh. Enggak, ada tindak lanjut enggak, Pak? Kalau implementasi di Polri, jangan salahkan saya. Yo, tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon enggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Jadi jangan menang-menangan, Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu, Pak, harusnya. Iya. Ini catatan saya nih.